Terima kasih rakan kita Muammar dan Nur Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Blight pada pagi ini. Dan seperti biasa, sudah kita akan kongsikan beberapa makluman dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita. Ya. Alhamdulillah, keadaan cuaca di daerah Blight pada awal pagi tadi hujan. Dan juga kita mengharapkan agar keadaan cuaca di daerah Blight cerah saja, ya, terus cerah sehingga ke petang insyaAllah. Dan kita mengharapkan dan turut mendoakan apa juga aktiviti dan juga urusan habis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala jua. Bila ada, saya bacakan dua makluman mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang telah pun bermula pada 13 hari bulan Oktober yang lalu akan berakhir sehingga 30 hari bulan Oktober 2021, yang mana kawasan yang terlibat ialah sepanjang Jalan Simpang 766, Jalan Sungai Lalik dan kawasan sekitarnya, dan juga kawasan Andulau dan sekitarnya. Ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja waylift clearing of overhead lines and poles yang akan diadakan di kawasan tersebut bermula jam 12.30 hari sehingga jam 1.30 minit petang. Baiklah, ada itu dia dua info semasa, dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Siapa sangka dalam menjalani kehidupan dalam norma baharu ini, penggunaan pelitup muka antara SOP penting untuk menjaga kesihatan diri. Trend pemakaian pelitup muka dua lapis atau double mask membuka peluang rezeki kepada Deangku Hartini binti Pengiran Haji Metusin untuk menjalankan perniagaan pelitup muka dan penyambungnya atau mask extender. Walaupun pergerakan agak terhad semasa pandemik COVID-19 ini, itu bukanlah alasan bagi beliau untuk tidak aktif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mungkin boleh kita jelaskanlah atau kongsikanlah sejak bila sebenarnya mulanya perniagaan ini. Perniagaan mask sama extender ini bermula semasa second wave pandemik di Brunei. Awalnya tu hanya hobi dan buat untuk diri sendiri dan ahli keluarga saja. Sekali cuba-cuba jual post dalam IG, dan ada yang respon dan ingin menempah. Dengan sokongan dari suami serta keluarga, dari sana bermulanya berjual face mask dan extender. Di samping itu dapat juga mencari side income since work from home ini. Tempoh untuk menyiapkan depends juga arah tempahan pelanggan. Sekiranya banyak, dalam seminggu boleh disiapkan. Kalaunya sedikit, dalam sehari ke tiga hari. Saya mencari idea bagaimana untuk memberi keselesaan ketika memakai face mask. Extender atau ear saver memudahkan orang berhijab memakai face mask. Di sana, bermula idea membuat face mask dan extender ini. Dan seperti yang dinyatakan oleh Menteri Kesihatan, iaitu Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Haji Muhammad Hisham, untuk menggunakan double face mask. Tercipta idea juga membuat face mask cover untuk double mask. Saya fokuskan kepada penggunaan fabric yang bercorak floral, yang mana saya rasa ianya boleh menarik perhatian pengguna face mask termasuk diri saya sendiri. Barang-barang jahitan terutamanya kain untuk mask dan extender ini mostly didapati di kedai di Brunei jua, dan ada jua order dari luar negara. Alhamdulillah, sambutan dari orang ramai sangat menggalakkan, terutamanya face mask bercorak floral. Dalam menjalankan perniagaan, mungkin boleh kongsikan macam mana cabaran dalam perniagaan itu? Cabaran dalam perniagaan itu mesti ada, seperti persaingan dalam berjual face mask dan dari segi harganya juga. Pada masa yang sama, musim COVID ini anda dapat berurusan dengan customer face to face dan membuat tempahan pun melalui WhatsApp. Selain itu, lighting pada perbezaan warna kain juga menjadi salah satu cabaran. Perancangan saya untuk masa hadapan ingin mengembang luaskan lagi bisnes dan kemahiran dalam bidang menjahit serta boleh menjahit pelbagai jenis pakaian dan sebagainya. Akhir sekali, apakah saranan bagi belia-belia ketani ataupun bagi sesiapa yang ingin melibatkan diri dalam bidang perniagaan?
kepada belia-belia di luar sana, jangan takut mencuba dan fokus kepada apa yang kita minat. Dari minat boleh bertukar kepada sesuatu yang boleh membuahkan hasil. Jatuh bangun adalah perkara biasa. Gagal sekali tidak bermakna gagal selamanya. Jadikan kegagalan sebagai pengalaman dan sesuatu yang boleh memberikan kita semangat untuk bangkit dan terus mencuba. Dari pengalaman kegagalan, terus perbaiki di mana kekurangan untuk terus maju. Be positive, berani mencuba, berdoa kepada Allah dan teruskan berusaha. Business you lose. Semoga maju jaya kepada belia-belia yang ingin mencuba dalam bidang perniagaan. Baik, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mengongsikan pengalaman dalam bidang perniagaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mementingkan kualiti dengan harga mampu milik. Jadi ramai pelanggan yang sentiasa membuat tempahan untuk diri sendiri atau sebagai hadiah kepada keluarga atau kenalan. Berniaga bukan hanya untuk keuntungan semata-mata. Sebaliknya lebih kepada niat dengan menjual produk berkualiti dan memberi kesedaran tentang kepentingan memakai pelitup muka. Dan pelitup muka itu menjadi sesuatu yang mudah untuk digunakan. Siapa kata musim pandemik tidak boleh jana pendapatan? Apatah lagi ketika ini disuruh untuk teranah di rumah atau work from home. Nampak saja ruang dan peluang terus direbut demi untuk manfaat diri dan keluarga. Pelitup muka dan penyambungnya berjaya diinovasikan. Kita dapat hidup tanpanya tetapi menggunakannya memberikan manfaat. Dan ia telah berkembang dalam semua jenis ukuran, gaya, warna dan bahan. Setiap orang yang berniaga pasti mengimpikan untuk perniagaan mereka sentiasa maju dan terus maju untuk dikembangkan lagi. Setiap dugaan dan cabaran dalam perniagaan dilalui dengan tabah dan sabar. Dengan sokongan dan dorongan dari orang sekeliling, termasuk suami serta keluarga, membuatkan beliau semakin bersemangat meneruskan perjuangan dalam perniagaan ini.